Indonesia kembali menjadi sorotan dunia. Kejuaraan motocross dunia atau MXGP akan segera digelar di sirkuit roket motor Samota, Sumbawa. Ribuan warga Sumbawa, Nusa Tenggara Barat tumpah ruah di jalan Jumat 24 Juni 2022 sore. Mereka bergembira dan turut merayakan kejuaraan dunia motocross atau MXGP di sirkuit roket motor Samota, Sumbawa. Suasana di Jalan Garuda di luar kantor Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar Jumat sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah terasa berbeda dengan hari-hari biasanya. Di pinggir jalan itu, ratusan warga dari berbagai wilayah di Sumbawa telah berkumpul. Tak hanya para pebalap, masyarakat Sumbawa juga merasa sangat bersemangat ingin melihat pebalap MXGP dari dekat. Ruas jalan dari kantor bupati menuju istana dalam loka dipadati masyarakat. Selama pawai dan arak-arakan berlangsung, Komandan Lapangan MXGP Ridwan Syah menyampaikan pebalap MXGP naik di atas Cidomo, sedangkan tim dan official mengikuti dengan berjalan kaki. Karena Cidomo terbatas sehingga yang naik Cidomo hanya pebalap, ucap Ridwan. Pebalap ini diperkenalkan dengan budaya Sumbawa, salah satunya kendaraan tradisional masyarakat NTB. Kemudian mereka juga dikenalkan budaya asli Sumbawa. Begitu bahagia dan senang terlihat wajah para pembalap saat diperkenalkan budaya asli Sumbawa tersebut. Begitu meriah sambutan warga Sumbawa untuk ajang event balap motocross kelas dunia ini. Kejuaraan dunia motocross MXGP ini akan digelar di Indonesia, tepatnya di roket motor sirkuit MXGP Samota Sumbawa Nusa Tenggara Barat atau NTB 25 sampai dengan 26 Juni. Seri ke-12 dari MXGP diprediksi sengit mengingat trek lomba baru rampung. Praktis, para pebalap dunia masih belum begitu mengetahui secara detail dari roket motor sirkuit MXGP Samota Sumbawa. Mereka hanya melihat dari ulasan video yang dirilis baik dari panitia lokal maupun Infront Motor Racing, selaku pemegang hak penyelenggaraan dan komersial kejuaraan dunia motocross tersebut. Roket motor sirkuit MXGP Samota Sumbawa disebut-sebut sebagai sirkuit menantang dan terbaik di dunia dengan upcycle lengkap. Setidaknya hal itulah yang dikatakan official nasional promotor MXGP of Indonesia. Dengan panjang lintasan 1,8 km, pembuatan lintasan ini dieksekusi oleh master track berpengalaman.